Hari kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara renew atau book IndiHome. Pertama, buka aplikasi My IndiHome. Silakan login masing-masing akun. Yang belum daftar silakan daftar duluan. Setelah itu kita klik berlangganan. Dan di situ ada internet yang gambarnya seperti WiFi itu, diklik. Share menu-menu itu dan pilih renew speed. Nah, itu nanti akan muncul beberapa pilihan, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan yang 7 hari, yang bayarnya 70 belum BPN, dan itu dengan tambah BPN 10% maka 77.000. saya konfirmasi. Ini saya coba untuk renew. Kita tunggu proses. Dan ini sudah muncul untuk pembayarannya. Nanti di sini kita pilih cara mentransfer atau membayarnya pakai apa. Dan saya akan coba mempraktikkan membayar pakai bank. Transfer lewat bank. Dan saya coba pilih, saya pilih Permata Bank. Nah, di sini ada peringatan dan saya pilih ya. Nah, itu nomor rekening itu kita salin, yang kita tuju untuk mentransfer uang sejumlah 77.000 ke rekening itu. Dan di sini saya menggunakan bank Neo. Nah, Neo Bank ini, karena NeoBank ini ketika transfer tidak usah pakai administrasi alias gratis. Saya login. Kita klik pembayaran VA. Dan kita masukkan angkanya 77.000. Tadi yang di copy itu kita pastikan di sini nomor rekeningnya, nama banknya kita pilih Bank Permata. Nah, lanjut. Dan kita konfirmasi transfer. Nah, ini saya sudah konfirmasi transfernya. Lihat hasilnya. Nah, ini transfer dari NeoBank selesai. Selanjutnya kita cek di My IndiHome, di aplikasi My IndiHome. Kita tutup ini. Kita kembali ke beranda. Dan di situ ada notifikasi bahwa pembayaran Anda sedang diproses. Kita tunggu dan nanti kita lihat hasilnya apakah kembali ke nol atau masih tetap full. Tunggu beberapa saat. Mama, ayo mau mama. Masih belum, masih diproses. Nah, ini sudah berhasil, full-nya kembali ke nol lagi. Jadi kecepatan internet saya ini sudah kembali normal, tapi ini berlaku hanya 3 hari. Karena saya hanya membeli atau resetnya hanya selama 3 hari. Jadi begitu sahabat-sahabat untuk renew atau reset IndiHome yang sudah full. Terima kasih.